Ya, ini udah dipikirkan agak lama. Ya, sebenarnya emang udah dari Juni, belum operasi. Kita udah mikirin, saya udah diskusi sama istri juga, dan ya, akhirnya disuruh operasi dulu dan mencoba main kembali. Dan setelah ditimbang-timbang, kayaknya. Keputusan Markus Fernaldi Gideon untuk pensiun dari dunia bulu tangkis menggemparkan publik Indonesia. Saat ini saya sudah bersama orang nomor satu pemegang ranking satu berturut-turut selama lima tahun pada saat masih berpartner dengan Ken Sanjaya. Langsung saja Ko Markus Fernaldi Gideon. Baiknya saya bertanyanya memanggilnya Ko Gideon atau Ko Sinyo? Serah aja, kosinya juga nggak apa-apa kosinya oke okay. senyamannya berarti ya kok oke okay. kosinya langsung saja mungkin bisa dijelaskan secara singkat bagaimana kok prosesnya sampai pada akhirnya kok memutuskan untuk pensiun dari dunia tepok bulu dan apakah sudah uh, laporan juga dengan PBSI agar publik Indonesia juga tahu langsung saja kok ya ini udah dipikirkan agak lama ya sebenarnya emang udah dari Juni belum operasi kita udah mikirin saya udah diskusi sama istri juga dan ya akhirnya disuruh operasi dulu dan mencoba main kembali dan setelah ditimbang-timbang kayaknya emang better buat pensiun kalau saya dan untuk izin ke PBSI saya sebenarnya udah sering diskusi dengan Pak Fadil dan terakhir kan kemarin saya ikut beliau ke Makassar di sana saya juga udah ngomong pak saya mau pamit dan beliau juga udah oke okay. pas itu dia bilang nanti ikut kalau bisa bantu 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 di PBSI siap aja pak nanti berkabar lagi saya bilang gitu ya sebenarnya udah bilang cuman resmi tertulisnya baru semalam abis saya post saya baru saya kirimlah suratnya biar nggak keduluan dari PBSI jadinya itu sih, Mbak, sebenarnya. Oke. Okay. Kok mungkin banyak publik juga yang bertanya Niko. Selanjutnya, apa sih kegiatan mungkin dari Kosinyo sendiri? Apakah uh, langsung menjadi pelatih di PBSI ataukah masih fokus dengan uh, Gideon Hall atau bagaimana kira-kira? Ya, sementara sih masih mau ke family dulu dan fokus ke Gideon Badminton Academy. Saya juga senang latihan anak-anak kecil ya, liatin kayak anak baru mau mencapai mimpi mereka tuh kayak senang banget optimisnya dengan auranya bagus gitu kelihatannya. Jadi masih fokus dulu ya untuk yeah. badminton Gideon Academy ini sendiri. Kok mungkin publik juga masih bertanya-tanya Niko, sebenarnya apa sih sekarang bukan Gideon versus PBSI lagi tapi Gideon versus Kevin apakah itu benar apakah ibaratnya ada komunikasi atau tidak sih sebenarnya sih kok sebenarnya antara Koko dan juga Kevin sendiri Saya sama Kevin baik-baik aja jangan dipikir kita berantem enggak lah dari dulu emang main kita emang enggak bareng-bareng terus emang pemain ganda tuh biasanya juga gitu di luar-luar negeri dan pemain-pemain dulu juga ada yang seperti itu nggak jalannya nggak bareng-bareng tapi itu bukan berarti kita berantem dan saya juga udah terakhir kan udah ngobrol juga dan kemungkinan saya bakal pensiun udah ngomong juga jadi semuanya baik-baik aja nggak ada yang versus mana-mana sih benernya berarti intinya sudah ada komunikasi juga didukung juga oleh Kevin ya kok ya pasti kan semua su mendukung apa keputusan pribadi kan soalnya kan ini kan masalah Pribadi sendiri, benernya, jadi nggak ada yang sebenarnya bisa maksain apa gimana gitu kan? Oke. Kok mungkin uh, terakhir nih kok pensiun gantung raket. Apa doanya dari Kosinyo sendiri untuk PBSI dan khususnya untuk sektor ganda putra? Seperti apa harapannya mungkin kok? Ya harapan saya khususnya sektor ganda putra semoga makin sukses kalau bisa kembali ke kejayaannya dulu soalnya sekarang kan kelihatannya ya di bulu tangkis Indonesia prestasinya kurang terlalu baik ya semua orang juga tahu dan itu juga pertimbangan saya kenapa saya pensiun aja dan saya pikir kuota saya daripada saya nggak dipakai saya di pelatnas juga nggak jelas mau pater main atau enggak mending kuota saya di sana dipakai sama atlet-atlet muda kan Biar ada regenerasi baru, biar ada banyak stok lah buat next level di dunianya, jadinya lebih bisa bersaing gitu ke depannya. Oke, okay. baik. Kosinyo, terima kasih. Sukses selalu atas prestasinya juga semuanya. Pokoknya, thank you very much untuk Indonesia. Semoga sukses, bahagia juga bersama keluarga ya, koya. Oke, okay, saudara dan juga sport lovers, mari kita doakan uh, agar kosinyo tentunya sukses selalu. Siapa tahu bisa kembali ke Indonesia lagi menjadi pelatih di pelatnas yang mungkin masih kosinyo juga. Pikirkan dan tentunya semoga setelah ini PBSI semakin meroket prestasinya, khususnya di sektor ganda putra. Rini Taniken, Vimala, Kompas TV, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, Pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.